Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kalian masalah mandi orang mandi. Ulun itu tadi kelingan duwi tonggo dukun. Nek ana rencana tadi wong rek iki kudu ning ojono. Tadi pasane mung ning rono. Nek ning niku nang pikiran nek nong nang bojo. Nah, persoalan mandi atau orang ini pertama adalah kita harus yakin. Kita ini yakin saja sudah bagus. Karena guru-guru kita sudah lebih dari itu, sudah ainul yakin, bahkan sudah hakul yakin. Kita ini hanya urusan keuntungan yang tambah nih, mau dijemput pak. Sekarang wajah kiopo, buka-buka, mulai-mulai. Apa mana sih itu kau kita muni warna-warna otak mu 10, jalurnya warna 10 tuh kan ini warna sih ngapal ngapal ya. Nah, kita melihat sejarah bahwa para guru-guru kita ini lebih segala-galanya daripada kita. Kami contohkan bahwa kiai-kiai di zaman dulu banyak para kiai sing iso masuk. Banyak para kiai sing iso mlaku nang dure bayi. Banyak para kiai yang mampu mencetak semalam jadi. Jiran semuanya. Nah, tingkatan yang seperti ini, kalau tingkatannya belum sampai ke ainul yakin, bahkan hakul yakin, ini hal yang tidak mungkin. Nah, kita masih terjebak bagaimana kita ngurusi yakinnya tentang obati ngomong orang tubuh yang demi. Sehingga inilah yang kita harus hati-hati. Bahwa di NO, ketika seseorang punya kelebihan, begitu mudahnya disebut dia adalah wali. Kadang rada gedeng siji mas setengah wali. Tapi nangai dulu orang bahasa setengah wali kurang seperapat wali. Nah, maka kehati-hatian ala EDW niki justru ya perlu dengan penampilan murung asing cukup. Nek dhewe aja terjebak sampai awak niki diporong-porongke men kita kaya wali. Mutawali. Nah. Maka sampai ada kaidah la ya'rifu waliya illa wali. Tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah wali kecuali adalah wali. Nah, apakah orang yang bisa mencetak semalam jadi itu wali? Tidak. Apakah orang yang bisa makmur itu ukuran apakah itu wali? Belum tentu. Apa ya orang yang bisa melakukan nang dure banyu itu disebut wali? Itu pun belum ukuran. Maka iso mencetak semalam jadi ini bukan ukuran wali, hanya kebetulan para wali di zaman dahulu ada yang punya kemampuan mencetak semalam jadi. Apakah bisa terbang itu adalah ukuran wali? Bukan, hanya kebetulan memang ada para wali sing ditugasi anani mabur. Maka disinilah letak-letak kita bagaimana membawa diri kita agar jangan sampai terjebak orang awam melebih-lebihkan kita karena adalah sebuah penampilan kita yang berlebihan. Sehingga gaya-gaya kecewong anjaran yang biasa di lombok di barat kalau wajib pada orang gue. Jadi ceritanya kok itu yang ngandel mawan, mantep-mantep juga. Wah enak mungkin yang mau naisah mereka ada gedungnya kayak kami. Ternyata ngarepati ada aki telu, ini panggil di jubur. Nah, kadang kita ini yang malah terjebak penampilan-penampilan porong yang seperti ini pak. Padahal para wali di zaman dahulu duit rumah isokan mencetak semalam jadi itu pun dirahasiakan.
Kiai sing bisa wali, sing bisa mampu, itu pun dirahasiakan. Wali sing bisa mampu dan berbanyu, itu pun adalah dirahasiakan. Nah, maka disinilah bagaimana ukuran mandi di Allah diri. Semakin kita rendah diri, semakin kita bisa meninggalkan kesombongan, maka disitulah letak-letak istijabah doa kita. Semakin kita sombong, maka akan semakin terhalang doa kita. Nah, barangkali kita banyak belajar, para CRA jangan takut karena kedatangan calon persaingan. Berilah ruang ketika ada praktisi-praktisi CRA-CRA yang baru. Nek sampean nanti sane ono praktisi papat, sing turu papat plus ora ono tamu nih. Mau maju nang tamu nih tuh gelap gelap. Yo karo diarahi, dibagi-bagi tamu. Itu ngasih lorong tuh kayak pak sih kalau lorong tuh. Nggak ada yang menjalur pengasihan kaya pak, si pak kaya itu yang ahli pengasihan. Semakin kita mampu untuk mengangkat dan membesarkan orang lain, maka karena kita menampakkan rahmah irhamu mayar irhamu man fil ardi yarhamu man bisama. Begitu kita banyak memberikan kasih sayang terhadap makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit semakin akan menyayangi kita. Kita ingat sebentar, ingat Daud dihikam. Dihikam, seandainya Daudnya tadi kisah hikam. Seandainya seluruh makhluknya Allah ingin melihat sifat-sifatnya Allah, maka makhluknya Allah tidak akan menyembah kepada Allah, akan tetapi akan menyembah kepada walinya Allah. Mengapa? Karena walinya Allah memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifatnya Allah. Lah, masyarakat itu kadang orang delok kiai galak malah dianggap wali. Artinya melihat dari yang demikian, pertama ciri-ciri wali itu jadi sifat jangan putus sama. Orang wali kok bengis, pundak wali ini kok bengis, wali kamret. Arohman arohim itu harus nampak. Sehingga cara Gus Dur itu siapapun dilindungi, arohmannya itu adalah nampak. Pundak wali ini kok pelit, ya wali pelit. Wali santri. Wali santri. Jadi wali itu adalah ukuran dari wali. Jadi mohon kiranya sifat-sifat kita ingin dianggap wali atau setengah wali, ini adalah sesuatu penyakit tapi ini belum terjenengan iso tinggal kini kulit syawat dati aki sumat mandi minggu ratakinya mohon maaf wabarakatuh 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 wabarakatuh.